Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bisa bertemu lagi dengan saya di channel Ain Hendra. Dalam video tutorial kali ini saya akan mencoba membuat warna dengan sistem pour coat. Kita akan membuat warna candy pink ya teman-teman, dengan sistem pengecatan four coat atau 4 lapisan. Pertama kita buat lapisan dulu untuk lapisan yang kedua ya teman-teman. Yaitu hologram merah kita campurkan dengan clear NC. Kemudian kita tambahkan view fall violet atau lembayung violet. Aduk semua bahan tersebut sampai merata. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kita tambahkan lagi thinner view sebagai pengencer. Langsung kita aplikasikan untuk lapisan yang keduanya teman-teman. Lapisan pertama kita memakai dasaran warna silver. Kita aplikasikan lapisan yang kedua ini diaplikasikan sampai merata ya teman-teman. Hologramnya dan lembayung violetnya sampai nutup, sampai rapat ya teman-teman.
lapisan keduanya dikeringkan dulu. Sampai benar-benar kering. Setelah kering, lanjut ke lapisan yang ketiga, yaitu kita memakai candy pink dari produk Penta Oto ya teman-teman. Penta Oto yaitu cat candy yang jenis biru. Kita pakai lapisan candy pinknya sampai nutup ya teman-teman, sampai nutup, sampai rata.
kita keringkan lagi untuk lapisan yang ketiganya sebelum masuk ke tahap lapisan keempat, yaitu clear coat atau pernis. Ini adalah lapisan yang keempat, yaitu pernis. Kita jeda ya sebentar teman-teman, supaya jeda antar lapisan clear coat supaya aman, supaya tidak meler ya teman-teman. Ya, inilah dia hasilnya teman-teman setelah di clear coat. Warna candy pink dengan sistem pengecatan 4 coat atau 4 lapisan. Lapisan pertama kita menggunakan warna silver. Lapisan kedua kita menggunakan hologram putih, hologram merah dan lembayung violet. Lapisan ketiga kita memakai warna candy pink ya teman-teman. Lapisan keempat baru kita clear coat atau pemernisan. Ini kita lihat warna pinknya. Warnanya lebih hidup ya teman-teman. Jika terkena cahaya matahari, dia akan terlihat seperti warna-warni ya teman-teman di dalamnya. Warna pinknya lebih hidup jika terkena cahaya. Silakan teman-teman coba. Warna pinknya lebih beda dari yang biasanya ya teman-teman. Lebih hidup. Terkena cahaya langsung kelihatan warna
warni di dalamnya. Itulah tadi proses-prosesnya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Silahkan mencoba. Untuk yang baru bergabung di channel Ain Hendra ini, silahkan bergabung dengan cara mensubscribe channel ini dan men-share-nya apabila dirasa bermanfaat. Untuk yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, sekian dulu ya teman-teman video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.